Sebuah minibus menabrak 4 sepeda motor dari arah berlawanan di jalan kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Insiden yang melukai 6 pengendara motor tersebut diduga akibat sopir minibus mengantuk. Inilah rekaman pasca kecelakaan antar sebuah minibus dengan 4 sepeda motor di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16, Kecamatan Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Minibus terlihat dalam kondisi terbalik di tengah jalan setelah menabrak 4 sepeda motor dari arah berlawanan. Sementara sejumlah korban yang merupakan pengendara motor terbaring di jalan. Warga sekitar dibantu pengendara bahu-membahu mengevakuasi korban yang mengalami luka. Kecelakaan ini berawal saat minibus melaju dari arah kota Makassar menuju Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun naas, saat tiba di lokasi sang sopir diduga mengantuk hingga kendaraan oleng ke kanan dan langsung menabrak 4 motor dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 6 orang pengendara motor dilarikan ke rumah sakit sedangkan sang sopir mengalami shock. Selain korban luka, 4 sepeda motor rusak parah dan minibus ringsek dan kaca depan pecah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.